Everybody's climbing, climbing, trying to get to the show. To the show. Life is money, money, and you're just a hoe. Don't take it personal. I'm talking about me too. What else should we do? What else? And it goes a little something like. Hey guys, welcome back with me, and yeah, ini gue sendiri, and we are the Earth. Oke, okay? Hari ini gue mau ngebahas tentang proses pemasangan ersas lagi. Nah, kemarin kan untuk BMW Z3 kan, si dari sisi kaki-kaki kan udah selesai semua digarap. Lalu lanjut ke bagian perakitan kompresor, tabung, segala macam. Apa aja yang harus diperhatikan, nanti kita wawancarai mekanik kita gimana prosesnya, oke? Okay? Ya, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel kita, karena subscribe itu gratis seumur hidup Anda. Jadi tolong bantu kita tekan tombol subscribe-nya, oke? Okay? Jangan lupa tombol like-nya juga jika kalian menyukai video-video seperti ini. Oke, okay, kita langsung masuk ke topiknya aja, gimana prosesnya, apa yang harus diperhatikan, lihatin terus, oke? Okay? Ikutin ya. Iya, di sini ada Om Budi. Halo Om. Siap, kerjakan. Siap. Ini jadi kan kemarin kaki-kaki udah dipasang nih Om. Iya. Terus selanjutnya yang harus dipasang apa lagi nih Om? Untuk selanjutnya naiknya itu instalasi tabung ini. Tabung gas. Pakai tabung gas. Everybody's driving, driving. All the way to nowhere, nowhere. No. Bahaya gak sih Om sebenarnya Om? Enggak bahaya ya? Sama-sama aja. Penting kan kapasitasnya berapa. Oke. Yang sama kitanya tuh. Kan okay. Ini juga diatur sama selenoid buat buka tutupnya, buat konkopnya si udaranya. Selenoidnya tuh yang mana Om? Selenoidnya ada di depan. Ada di depan, oke. Okay. Di depan, masih belum dipasang. Buat berapa PSI dia mati, buat berapa PSI dia hidup si ininya nih, kompresornya nih, kompresor anginnya. Terus ini selenoidnya, kebetulan ini juga kan selenoid nih, pakainya elektrik karena selenoid nih, jadi bisa pakai remote juga. Oh ini bisa pakai remote Om? Iya, tapi sayangnya ini cuma 2 titik. Oh ini 2 titik, ya, bukan 4 titik ya? Iya, 4 titik. Skin soft and smooth. I'm talking about money. I'm talking about money. Nah, berarti pertama ngerakit si tabungnya dulu nih. Iya, tabungnya dulu sama nunggu dulu instalasi bawahnya nih, bawahnya nih. Oh, si tutupnya. Berarti custom lagi atau gimana Om jatuhnya? Iya, custom lagi. Rencana sih mau pakai lihat aja dulu nanti. Sabar ya, sabar. Oke, ditungguin terus. Nah, terus habis pasang tabungnya ini Om, terus ke kompresor Om atau iya, gimana? Pasang kompresor sama tabung, fixin ini, rakit semua, kabel-kabel kan udah nyala semua nih, udah fungsi, cuma tinggal ngeberesin aja, nanti pakai spiral ininya biar udah rapi. Oke. Nah, udah gitu, paling terakhirnya ini buat ini cek kebocoran aja. Cek kebocoran. Iya, biar nggak ada kebocoran. Oke, terus kalau nyelipin selang-selangnya tuh Om, itu gimana cara Om ini? Berarti pusatnya di mana nih Om selangnya? Selangnya ada di depan, cuma soalnya ini kan elektrik jadi nggak terlalu banyak selang, cuma yang ditarik ke depan ke ininya cuma dua selang. Oh dua selang, berarti yeah. Yang buat depan belakang aja, berarti dari depan yang dipisah ya buat ke kanan kirinya. Buat kanan kirinya, jadi langsung satu, langsung tabang dua. Oke gitu, terus ada ini nggak Om, apa sih yang perlu diperhatikan itu Om, kalau masang ersas apanya gitu? Paling kalau yang lebih riskan di balon ya, ketika pemasangan kemarin kaki-kaki jangan sampai berdekatan sama
yang ngebahayain, apalagi fatalnya sobek ya si balon esasnya. Oke. Terus yang kedua itu masalah ini nih, sambungan-sambungan kayak gini. Uh-huh. Sambungan kayak gini. Oh ini pakai ini ya om? Pakai apa namanya ini nih? Siltip. Siltip? Iya, nah biasanya kebanyakan nih bocor. Terus dari sini juga sama nih, dari nepel. Dari nepel? Iya, bocor. Nah, tadi dulu, mana nepelnya? Nah ini nih. Oke, okay, itu nepelnya. Ya teknik pemotongan juga ini jangan sampai miring, usahain lurus nih. Oh kalau motong kabel harus selurus selang. Mungkin ya? Selangnya, selangnya harus selurus mungkin. Jadi enggak ini nih, enggak bersinggungan ininya. Oke, okay, jadi masalahnya jangan ada yang nanti kalau miring kan berarti bisa mentok ke dalam duluan yang bagian yang tajamnya. Oke, okay, gitu. Ada lagi nggak om yang barangkali apa sih yang perlu diperhatikan yang perlu hati-hati? Lagi yang ini dipasangin relay buat ngehidupin kompresor. Oh iya kan banyak tuh om, ada yang langsung ditembak tuh om ke aki. Nah iya sayang juga, jadi kasihan nih biasanya kalau gitu cepet panas juga, sama kalau nggak pakai on off tuh, pakai on off boleh juga sih, nggak pakai on off karena udah ada ininya, sensornya ya, yeah. Udah ada pemantiknya, tapi lebih alangkah lebih baiknya pakai relay sama on off aja. Pakai relay sama on off aja ya, takutnya ada kebocoran nanti nyala sendiri si kompresornya otomatis. Oke, okay. Nah terus kalau Ersos kan ada yang bilang perlu dikuras tuh om. Ya yeah. Nah kalau tabungnya begini om, kurasnya gimana? Dibikinin buat ngurasnya. Ya. Dibikinin, oke. Okay. Buat ngurasnya sendiri buat, dibikinin. Buat ngurasnya ada sendiri ya. Oke, okay, terus kalau sebenarnya kalau dikuras kata Om Bud, seberapa sering sih? Ya. Ya paling seminggu sekali, gimana dipakainya, gimana kita nembaknya si balon sih. Oke, okay, soalnya gitu. Angin itu entarnya nimbulinnya air tuh. Jadi ya, embun ya, embun, embun. Oke, oke. Biasanya nanti juga sama kotoran tuh agak nguning tuh. Oh, jadi ya tergantung pemakaian ya om. Iya. Kalau pengurasan. Ya, berarti ini kan prosesnya berarti kan angin dari sini ya om, dari kompresor. Masuk dari kompresor tabung. Masuk ke tabung. Tabung ini berarti di. Ini sistemnya paralel nih. Oh ini paralel. Paralel masuk sini. Lalu dari tabungnya mana nih om? Apa? Tabungnya udah gini aja. Tabungnya udah gini aja. Ya, jadi nembak langsung ke selenoid satu nih. Oh paralelnya berarti ujung dari ujung sana yang ke selenoid ya? Pinnya nih. Oke, okay. Satu aja kasihnya ini, karena ini kan dua titik nih. Jadi selenoidnya juga empat, buat naik satu, buat turun satu, belakangnya, depannya dua sama. Oke. Okay. Empat jumlahnya di sini. Berarti ini angin dari sini disalurin ke tabung ini, ya. Nyambung juga ke tabung ini, ya. Baru dari situ tembak keluar ini, tembak ya. Sana. Oke, okay. Berarti ini tinggal tahap selanjutnya tinggal. Tinggal instalasi aja. Instalasi sama bikin ini ya Om ya. Oke, okay, kalau begitu terima kasih Om Budi ya, sudah membantu menjelaskan. Ini proses sudah begitu, tinggal mau lihat dalamnya aja sih Om paling Om. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, ini di bagian interiornya ada apa aja nih Om? Ini buat switchnya, buat naik turun, naik ini turun. Manualnya. Oke. Okay. Ini bang, buat remote-nya, buat remote-nya, elektriknya. Settingnya ya. Gimana tuh Om? Ya, yang A apa? Yang B apa? Yang A naik, kebetulan yang C-nya turun, yang B-nya naik, C-nya turun di depan di belakang. Oke. Okay. Kalau nggak salah, ini jarak 15 meter masih bisa nih. 15 meter ya? Ya, masih bisa, masih fungsi lah. Nah yang dimaksud yang tadi pakai switch ini nih. Oh ini switchnya ya. Nih ini switchnya, jadi kalau nggak ada ini aki lebih cepat boros ya Om ya, lumayan juga sih lebih soalnya ya kalau ngambil dari sana takutnya ada kebocoran nanti nyala sendiri si kompresornya. Nyala sendiri langsung tembak kaki lagi Om, bahaya banget. Terus ini ada meterannya di sini, ini lagi dibikinin dudukannya tuh Om ya.
Ayo dibikinin dulu kan ya, nanti ditaruhnya di sini. Seperti lebih bagus di sini begitu Om, di tempat jam. Iya. Tapi ini ownernya tidak mau. Ownernya unik. Betul enggak kok? Betul. Mana kok jual lo? Ya begitu. Mau kita lihat di sini dulu. Berarti repot sebenarnya Om. Ya, kalau duduk dari kan. Kalau duduk dari sini kan susah juga nyampe ke situnya. Ya begitulah. Jadi kurang lebihnya begitu ya penjelasan. Karena kita mempertahankan orisinilnya sini mobil katanya. Jadi kita mempertahankan orisinil. Jadi semua ditaruh diletakkan di tempat-tempat yang mungkin soket-soket yang udah disediain dari sananya. Jadi kelihatan lebih rapi, nggak yang ekstrim, nggak yang gimana gitu. Ini udah ada. Oke. Ya mungkin segitu aja dari gua. Ya ini kita juga lagi ada proyek lagi. Makanya stay tune terus. Untuk yang BMW M46 kemarin, mungkin besok kali ya kita upload video suaranya gimana, prosesnya kelanjutannya bagaimana, besok kita upload. Atau mungkin besok apa ya. Ya boleh komentar di bawah mau apa. Ada yang kemarin ada yang request Brio, boleh tuh ntar kita review Brionya. Ada Brio, lalu ada review, mau review apa kalian di bawah komen aja ya, yang kemarin di Garage Activity di sini. Nah itu ada beberapa mobil kita yang ya udah 80% dan lah. Boleh kalau kalian pengen minta diriviewin, komentar aja di bawah. Kita selalu dengar komentar-komentar kalian. Itu juga merupakan masukan juga buat kita. Oke, itu aja. Thank you for watching and see you in the next video.